Tuh jalan pun dah sempoyongan tuh, ha. Bawa tongkat. Sekarang pakai tongkat. Dah tak kuat lagi jalan mungkin. Dibantu pakai tongkat. Eh bang, tongkat itu untuk apa? Oh iya, berarti betul. Dah tak kuat lagi berjalan, sekarang dia pakai tongkat. Ya Allah. Lebang-lebang. Mana ada sakit apa? Anak tadi. Oh, nah, saya tunjukin Peri Setiawan sekarang. Ah. Ntar ya, saya tunjuk ya. Ah. No. Gak mau untuk mencuri itu. Aku yang komen. Lagi penting pala borongan aku dulu. Gak tadi apa? Tadi lebang bilang kalau tak mau berumah tangga lagi. Tak mau. Jadi kalau lihat perempuan dah tak ada rasa lagi? Gak ada lah. Tak ada lagi? Gak ada. Wow. Lebang tak mau berubah? Hah? Tak mau berubah? Gak. Tak mau? Mau macam gini aja? Ya. Nikmat macam gini? Enak jalan, Mama. Hah? Enak jalanan. Apa yang membuat lebang kayak gini tuh apa coba? Cepat dapat duit. Cepat dapat duit? Hah? Bodoh. Bodoh? Bodoh lah. Jadi gak bisa lebang jadikan itu pelajaran? Tak bisa? Lebih nikmat macam gini ya? Iya lah. Kalau bukan kita merubah, siapa lagi? Iya. Ah. Sekarang prinsip orang masing-masing, gak mungkin kita paksa. Oh iya iya. Oh berarti prinsip lebang tak mau gitu ya? Memang mau happy macam gini? Nikmat gitu ya? Kalau enggak, kalau gak ada mau yang mati gak? Opa! Panas gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dekat jodoh sini. Saya jumpa dengan lebang lagi. Cuman video yang saya kemarin itu, ya, waktu pertama saya share video lebang waktu kondisinya sangat memprihatinkan itu. Macam mana ya, saya tidak cakap. Ya mungkin banyak yang kecewa sama lebang ya kan. Termasuk Bang Perry yang sudah mensupport dia, dia balik. Kemarin sempat dia antar balik kampung. Habis itu, balik Batam lagi. Bang Perry sudah mensupport dia lah dari, sudah banyak lah pengorbanan, tapi ya macam mana lagi. Ya buat kawan-kawan ya, kita doakan aja lah untuk kebaikan lebang ya kan. Kita doakan untuk yang terbaik lah untuk dia, karena kita tak tahu kan nasib seseorang itu bisa jadi kadang di atas kadang di bawah, dan kita hanya bisa mendoakan aja lah untuk dia, untuk kebaikan dia, karena doa itulah senjata yang paling ampuh kan. Dan itu lebang lagi di depan ya, sangat memprihatinkan lah. Cuman ya mungkin ini udah maunya atau macam mana kita tak tahu kan. Dia lagi apa ya, sebetulnya ini panas, ini sangat panas. Mungkin dia dah tak terasa panas lagi tuh, dia baring kat situ. Ini panas, ini sangat panas. Cuman dah tak terasa panas lagi mungkin. Ya kita doakan aja lah untuk kebaikan untuk lebang. Semoga mendapat hidayah dari Allah kan. Dia lagi tidur. Tak tahu apa yang kita pikir, apa yang dia pikirkan kan. Apa yang membuat dia macam gini, tak tahu juga kita kenapa. Kita lagi apalah. Oh. Kesian kan. Tak tahu itu lagi tidur atau lagi apa. Oh, dia sadar. Hei, lebang, ternyata dia sadar. Oke. Lebang, halo, halo, halo. Tengok. Lebang. Tengok itu luka tadi, kenapa? Apa, jatuh dari tangga, sebelum main. Itu tadi dia ada luka. Ini lebang. Tidur kat mana? Tidur kat mana? Tidur. Tidur. Tidur kat situ. Udah makan belum? Belum. Mau makan? Ayo, makan di mana kita? Ayo, ayo, ayo. Ini bawa kayu apa untuk apa? Jangan, jangan pukul saya pula. Tak pukul saya kan? Oh baik baik. Banyak. Ya, ayo ayo. Ayo. Kemana kita makannya? Ayolah kita bawa lebang dulu. Ya mudah-mudahan aja lah. Kita doakan aja lah untuk terbaik untuk lebang. Tuh jalan pun dah sempoyongan tuh, ha. Bawa tongkat. Sekarang pakai tongkat. Dah tak kuat lagi jalan mungkin. Dibantu pakai tongkat. Lebang, tongkat itu untuk apa? Oh iya, berarti betul. Dah tak kuat lagi berjalan. Sekarang dia pakai tongkat. Ya Allah. Lebang, lebang.
Ini Lebang dah berapa lama tak mandi? Mana? Dah berapa hari tak mandi? Semalam aku mandi. Semalam mandi? Mandi di sini, Ramiana ini. Mana? Ramiana ini aku mandi. Yang penting jangan mencuri. Itu luka kenapa? Hah? Luka kenapa? Jatuh di mana? Di gedung. Kapan? Kemarin. Itu jalan dah sempoyongan. Mana? Tadi jalan dah tak... Enggak lah, sekarang dah sembuh. Coba berdiri. Udah sembuh lah. Sembuh lah. Mana dah sakit apa? Anak tadi. Kok ya? Nah, dah sembuh tengok tuh jalan macam itu dah sembuh. Udah makanlah dulu. Atri. Gak tahu dah capek berhenti sini. Terus? Jadi berantem tadi? Berantem. Mamanya dia. Nah, makan aja dulu nanti baru Ipa ngomong ya. Nanti tersedak pula. Lebang lebih enak kayak gini ya, kan? Lebih enak kayak gini, hidup kayak gini. Kayak gini lah. Lebih bahagia gini. Lebang kalau lihat wanita ada kepikiran untuk berumah tangga tak? Enggak lah. Hah? Berumah tangga. Tak mau? Enggak. Cari apa? Ada plastik kan, wey? Plastik. Janji kan? Ya kan? Nanti ya. Kamu balik lagi itu lagi lah. Kamu lihat Peri Setiawan sekarang udah kerja. Biar mau kerja mau ngapa dia? Mau penting ya kan? Udah sukses dia, udah berubah, pro, udah buncit, udah ganteng dia. Mau putih mau apa? Penting apa dia? Jadi. Tak mau jadi motivasi buat Lebang? Enggak lah. Tak mau. Lebang lebih happy macam gini? Aku takut. Mau lihat saya tunjukin Peri Setiawan sekarang? Ntar ya, saya tunjuk ya. Mau? Gak mau, aku mencuri itu. Itu dulu. Nah, itu dulu. Sekarang udah bagus ya, udah kerja. Perut udah buncit. Mencuri ulung itu. Maka kalau jumpa aku udah takutkan, gak apa-apa. Dia tak ada sini lagi. Udah di kantor. Di kantor-kantor taman ya. Peri Setiawan, Bang. Kenal kan? Jawa lah. Iya, Peri Jawa. Udah ganteng dah. Agak bagus tuh kali tuh. Aku yang formen. Lagi penting pala borongan aku dulu. Formen tuh apa? Bagian apa? Formen berarti penting. Aku bagian apa? Nembak di belakang kapal. Iya. Kenapa? Jadi sekarang Lebang tak mau ikut, tak mau kerja lagi? Mau, aku kan kerja aku mau lagi. Banyak. Iya, aku juga tuh. Habis itu inilah kayak gini lagi. Ini balik lagi. Aku. Ini balik lagi ke ini ke mana? Ke jalan sini. Aku. Ayo. Aku sini sekali aku tidur. Yang penting jangan maling. Ini. Jadi Lebang kalau lihat perempuan macam mana? Tadi Lebang bilang kalau tak mau berumah tangga lagi. Tahu. Jadi kalau lihat perempuan tak ada rasa lagi? Enggak lah. Tak ada lagi? Enggak ada. Wow. Udah mati rasa? Udah. Wah. Ini hati lu beda air. Orang kalau normal lihat perempuan maksudnya pengen berumah tangga gitu. Lebang tak ada rasa? Ada. Ini garuk-garuk gatal ya? Bukan, mana ada kurap. Tak, bukan kurap, gatal. Enggak lah. Hah? Tidak. Itu pusing kepala Lebang? Iya. Pusing. Kalau tak itu tak baru berhenti pusingnya?
Lebang tak mau berubah? Hah? Tak mau berubah? Enggak. Tak mau? Mau macam gini aja? Ya. Nikmat hebat macam gini? Enak di jalan, Mama. Hah? Enak di jalan. Lah. Enak di jalan? Hidup normal tak mau? Enggak mau. Jadi enak di jalan lah. Apa yang membuat lebang kayak gini tuh apa coba? Cuma dapat duit. Cuma dapat duit? Iya, Pak. Satu hari apa 100? Satu hari 100? Ya. Orang di luar sana udah nongkrong bisa 500 ribu, 1 juta satu hari dapat. Per bulan itu. Di sini dapat 100 satu hari. Jadi saya pikir itu lebang macam gini mungkin prestasi. Prestasi apa prestasi sih? Enggak lah. Apa yang membuat lebang macam gini gitu? Ya biasa aja. Jadi ternyata tujuannya hanya pengen cepat dapat duit? Happy-happy aja. Happy-happy? Mau sampai kapan gitu? Sementara contoh-contoh kita tuh udah banyak tuh. Siapa? Ya, ada juga lagi-lagi berbuat ini, ada yang meninggal, contoh yang kemarin jadi Spiderman, habis itu di gedung. Bodoh itu. Hah? Bodoh. Bodoh? Bodoh lah. Tapi kan itu bisa kita jadikan contoh untuk kita. Ada itu. Kemarin ada yang ilusi jadi Spiderman, loncat jadi tertusuk besi. Habis itu jatuh dari gedung 6 lantai. Itu tak mau. Jadi enggak bisa lebang jadikan itu pelajaran? Tak bisa? Lebih nikmat macam gini ya? Iyalah. Apa lagi? Tak maksudnya biar motivasi untuk lebang lah. Biar ada, selama ini kan lebang tuh tak ada yang mengarahkan. Ada. Tapi kan bedanya itu sangat jauh bagai langit dan bumi. Kamu lihat sekarang Peri Setiawan. Tapi saya tunjukkan Peri Setiawan, kamu tak mau, lebang tak mau tengok? Aku kita yang kasih aku kerja, aku tak mau. Peri Setiawan sekarang udah cari mobil ya sekarang? Serabang lah, Bang. Tak mau, Lebang? Tak mau? Tak mau? Udah gitu aja? Udah gitu aja. Oke lah, berarti Lebang tak mau dia macam gini, udah kita apa? Ya. Tengok, dia mulai pening kepala dia. Kalau dia. Mati kan? Lebang, pening kepala ya? Kita tahan dulu 10 menit, kita tengok Lebang sanggup tak? Enggak lah. Tak sanggup? Ya. Jadi selama 10, menahan 10 menit tak bisa? Tak bisa. Itu rasa kepala macam mana? Pening lah. Pening? Ngantuk. Itu berputar-putar atau macam mana? Ngantuk pokoknya. Bawanya ngantuk? Iya. Kalau tidak itu? Wow. Kalau ngelim tak ngantuk. Tak ngantuk? Ya. Jadi bawaan menghayal apa yang oleh Bang Al rasakan? Nyanyi lah. Hah? Nyanyi. Jadi dalam jadi dah. Nyanyi anggur merah. Dalam ulang kali kau sakiti hati ini. Kan? Jadi dalam posisi itu, jadi posisi Lebang itu lagi nyanyi itu. Nyanyi lah. Oh, nyanyi anggur merah. Iyalah. Tapi Lebang posisi dalam khayalan, Lebang lagi nyanyi, tapi Lebang terkapar ke sini tuh, ha? Enggak lah. Jadi jauh bedanya. Aku baru-baru aja, aku baru sini 3 hari ya, Bida. Baru 3 hari ya. Mari di sana. Di gedung. Di gedung aku. Aduh, Lebang. 3 hari kan kamar ini. Jadi tak mau Lebang jadikan Peri Setiawan jadi contoh, tak mau? Enggak lah. Peri Setiawan sekarang udah berubah, udah ganteng. Mau ngapa dah, sekarang tergantung kita itu, Bang. Prinsip masing-masing itu. Ya memang betul, itulah. Kita, kalau bukan kita merubah, siapa lagi? Iya. Sekarang prinsip orang masing-masing, gak mungkin kita paksa. Oh iya. Oh berarti prinsip Lebang tak mau gitu ya? Memang mau happy macam gini? Nikmat gitu ya? Iya. Jadi ini bawaannya ngantuk nih? Iya lah. Siap makan? Tantuk. Tidur? Kalau tidur kan enak ada, Bang? Enggak lah. Udah tidur tadi kok. Tuh, temannya tuh udah tidur tuh, ha? Enggak tidur ya, ada. Matikanlah, Bang. Yalah, matikanlah, Lebang. Minta mati dari tadi, dia tak tahan. Kepala pening, kepala pusing, berputar-putar, ya? Berputar-putar kepala? Iya. Oke lah. Ini dia di daerah sini, nih. Daerah mana, Mak? Aduh, cuman ya, dia tak mau berubah, udah disupport. Apa tak mau? Ya mau macam mana lagi lah. Memang maunya macam gini. Okay lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.